Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat sore dan selamat datang kembali di channel Awe Manhwa. Kali ini Mimin akan mereview chapter 278 dari manhwa Miss Nine Doctor. Junjiu memutuskan untuk segera pergi dari lubang tersebut karena merasakan ada bahaya yang mendekat. Dia berjanji akan menjaga keselamatan mereka semua dengan catatan mereka harus mengikuti semua yang perintah yang Junjiu katakan. Jika keberatan, Junjiu mempersilahkan mereka untuk pergi, guys. Jun Xiaolai, Yun Xiao, serta Hu Song tentu saja percaya dengan apa yang dikatakan Junjiu. Murid-murid Sekte Hun Yuan sendiri juga akan mengikuti Junjiu tanpa ada penolakan. Sementara murid-murid Sekte Tianwu sudah pasti akan mengikuti Junjiu kemanapun ia pergi. Junjiu lantas meminta yang lain untuk meminum pil pemulihan serta mematikan semua sumber cahaya. Dia mengajak yang lain agar lekas pergi dari tempat tersebut karena dia merasakan situasinya yang semakin berbahaya. Saat hendak berangkat, mereka mendengar suara dari pemimpin tahanan surgawi yang memerintahkan agar menangkap Junjiu hidup-hidup dan membunuh sisanya. Teriakan dan rintihan pun menggema memenuhi seluruh penjuru lubang, guys. Penatua tahanan surgawi tertawa pongah karena merasa telah menang dari Hengyu. Karena Hengyu telah berani melawannya dengan mengaktifkan mekanisme alam rahasia Tianwu, penatua tahanan surgawi hanya bisa membunuh mereka semua dan membuat Hengyu menanggung amarah keempat sekte lainnya nanti. Mm-hmm.